Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putiruan di channel Receh Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Super Junior, guys. Ini di request ya, di Instagram saya. Tiki Toki, Paradox, dan Maestri. Maestri. Ini Super Show 9 Encore. Guys, saya tuh baru saja menonton Super Show yang 5 ya. Saya udah nonton part satunya, kan ada dua part tuh. Part satunya saya nonton 1,5 jam gitu. Itu seru banget guys, seru banget. Kalian boleh nonton kalau kalian pengen ya. Ada di sosial media saya, linknya saya taruh di deskripsi di bawah atau di kolom komentar di bawah. Seru banget, sumpah seru. Pokoknya saya nggak bisa spill betapa serunya nonton itu guys. Kalian boleh akses aja di sosial media saya guys ya. Nah ini seperti ini Super Show yang ke-9. Nanti pada akhirnya saya juga akan nonton konsernya. Tapi nggak apa-apa karena ini di request. Kita nonton dulu yang ini ya guys ya. Udah tanpa berlama-lama, kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Mana videonya? Karena saya udah penasaran pengen nonton yang ini. Ini lebih ke nonton ya, karena ini kan videonya panjang, jadi nggak saya terlalu banyak kupas-kupas guys, karena ada berapa lagu soalnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Oh. Wish. As. Konsepnya powerful dance-nya. Suka deh konsepnya, keren banget guys. Beatnya tiba-tiba berubah gitu guys tadi. Ini kan Super Show yang ke-9 ya guys ya. SS9 itu maksudnya Super Show 9 kan guys. Nah, ini di sini mereka apa ya? Konsisten gitu guys ya, karena yang saya nonton Super Show 5 itu mereka bagus banget. Nah, setelah saya lihat ini kan, ini udah Super Show 9 kan, tetap bagus guys. Maksudnya mereka konsisten ya dari tahun ke tahun walaupun mereka bertambah usia, tapi sepertinya saya lihat tuh kualitas mereka tuh tetap bagus aja gitu loh, baik dari dance maupun suaranya. Asik. Tempel vokalnya. Asik. Wih, gayanya. Wih, no. Enak loh, ini registernya. Yes. Udah kalau udah main high note itu. Tadi si Ryuk itu keren banget guys, kemudian dikasih ornamen-ornamen begitu guys. Ih. Yo. Asik. Okay, temponya diturunin. Asik. Thank you.
Asik. Apa? Apa? Asik. Tuh kan guys, keseruannya tetap sama guys dengan yang super sih saya nonton tadi ya, konsernya itu keseruannya tetap sama gitu, dan kualitas-kualitas vokal-vokal mereka bahkan kayaknya makin oke aja gitu loh. Tadi pas bagian masing-masing ngambil part-part solonya itu, ya saya rasa vokal, kualitas vokal mereka juga bukannya tetap dipertahankan, malah kayak semakin oke guys saya dengarnya. Semakin tua semakin oke mana. Pasti elegan banget ya. Asik. Husky. Enak banget sih. Saya suka pada saat mereka ambil part-part husky-huskynya itu, suara mereka nggak hilang gitu guys, tapi masih bisa terdengar dengan sangat-sangat jelas gitu. Berarti tekniknya bagus dia. Tetap energik nggak tuh? Wih, asik guys. Asik bener guys tonton konser mereka ini, ya ampun. Apa hentakan-hentakan gerakannya juga nggak kaku gitu ya. Terus apa ekspresi mereka, pembawaan mereka, dance mereka juga masih powerful. Oke. Wis. Wis. Oh,
Konsepnya juga. Wih. Habis guys. Ya, habis ya. Aduh. Konsepnya juga bagus. Formasi-formasinya juga bagus, guys. Vokal-vokal mereka bagus, aksi panggungnya, pembawaannya, ekspresinya, lagu-lagunya, ah serba bagus guys. Jadi bagi kalian yang pengen nonton yang Super Show 5, kalian boleh akses ya di sosial media saya, nanti saya tinggalkan linknya di kolom komentar di bawah guys ya. Udah itu aja guys, kenapa saya sekarang itu sering membuat video reaction Suju, ya karena saya merasa agak terlambat aja untuk mengetahui kualitas mereka gitu guys. Memang sih dulu-dulu saya sering buat video reaction, nggak sering juga sih, dulu pernah saya buat video reaction Suju, tapi karena channel ini kan dulu banyak yang request-request gitu ya, ketutup requestan dari Suju. Nah sekarang baru mulai nih, saya udah mulai lihat-lihat Suju lagi, karena setelah saya tonton-tonton, kayaknya seru nih, grup seru nih gitu guys. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dan komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan nonton video-video reaction Suju. Agar semakin banyak menonton Suju, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction Suju. Terima kasih, dadah.